Presiden Jokowi membeberkan soal pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut atau KASAL. Jokowi mengatakan pelantikan KASAL akan dilaksanakan pada Rabu besok. Hal itu disampaikan Jokowi di Pujasera Subang pada 27 Desember 2022. Namun, Jokowi belum memastikan terkait waktu pelaksanaan pelantikan. Jokowi juga belum membeberkan terkait sosok pengganti Laksamana Yudo Margono tersebut. Sebelumnya, Jokowi hanya menyampaikan bahwa pengganti KASAL berasal dari prajurit perwira tinggi berbintang 3. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Muldoko meminta publik untuk menunggu terkait sosok yang akan menduduki pimpinan Angkatan Laut tersebut. Dengar-dengar. Pelantikan KASAL insya Allah besok. Pelantikannya besok KASAL. Yang dipersiapkan setelah bendungan terus ada patimban untuk menyambut KASAL apa lagi Pak Jokowi? Ya ini yang namanya bendungan kan pasti nanti irigasinya kan juga ditindaklanjuti sehingga betul-betul sawah-sawah yang ada itu terairi semuanya. Ya. Ya. Baru saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudo Margono samping saya sebagai Panglima TNI dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, menjaga yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus di tingkatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Untuk pengganti ke Kostab Angkatan Lautnya, Pak? Ya. Kapan sih? Secepatnya. Sudah. Calonnya yang jelas bukan dari bintang 1. Bukan dari bintang 2, tapi dari bintang 3. Nanti kalau sudah, nanti segera kita lantik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!